ini gue bakal nyobain restoran dengan rating terendah. Di akhir video ini kita lihat kebenaran reviewnya. Tapi sebelum mulai jangan lupa lu tekan tombol subscribe, bantu gue 1 juta. Jadi ternyata setelah gue riset yang cukup lama, ternyata banyak restoran yang punya bad review yang lumayan banyak, tapi udah pada di-hide-hidein. Dan setelah riset yang cukup lama, gue nemuin restoran yang reviewnya lumayan rusak nih. Gila sadis banget, makan di sini rasa uji nyali. Pegawainya buset, judes-judes banget ngeliatinnya. Jujur gue udah nyampe tempatnya, tapi gue beneran takut digas nih. Yaudah ya, kita coba aja ya. Wah, ini orangnya sih galak banget ya. Mbak mau pesan dong. Pesannya di sini. Yang recommended apa ya di sini? Itu isinya apa? Boleh deh, satu paketnya satu. Ebi furanya apa? Ya udah, ebi furanya satu sama ekrol enak gak sih? Boleh deh ekrolnya satu. 82.000. Udah ya, Mbak. Thank you. Ini udah setengah jam dan belum kelar makanan gue. Udah. Thank you ya. Wah, sumpah. Dan gue udah pesan 3 menu. Menu yang pertama paket, yang kedua ebi furai, yang ketiga egg roll. Ini gue ngomong sorry banget, tapi gue harus membenarkan bad review yang pertama. Karena yang gue rasain tadi emang suasananya emang lumayan mencekam. Gue setuju, kayak gue serasa lagi uji nyali di situ. Ini mungkin bisa jadi pelajaran ya. Yang gue note itu, cobalah untuk tersenyum gitu maksud gue. Kayak orang ngomong gitu, kayak ada poin di mana tadi gue ngomong thank you juga gak dibales, kayak cuek gitu ya kan. Tapi kayak ya udahlah, yang penting sekarang kita lanjut cobain makanannya. Oke, review selanjutnya adalah, sayang sekali untuk kedua kalinya gue harus membenarkan lagi, cuman sumpit, nggak ada sendok, nggak ada tisu, nggak ada sama sekali. Untuk 38.000 sini dagingnya dikit banget ya. Oke, ya udah langsung aja kita cobain ya. Nanti gua describe. Lanjut. Gak matang cuy. Ebi furai masih oke sih, not bad lah. Lu liat ya, gak matang cuy. Lu mau nyium gak? Iya kan? Gak matang ini cuy. Ini masih ada kayak cairan-cairannya gitu loh. Ada review selanjutnya, egg roll rasa sabun, dalamnya kurang matang dan gatal di lidah. Sambalnya beku dan mayonesnya aneh. Oke, kita coba mayonesnya. Coba ya. Nah, lu tau rasa susu basi gak sih? Nah, enggak banget sih ini. Ini enggak banget sih. Saladnya cuma wortel doang. Apakah benar? Benar. Ada salad selanjutnya? Sama, cuman wortel doang. Salad ketiga, masih wortel doang. Menu kedua, egg roll. Tadi kita udah nyobain egg roll yang tadi dan hasilnya enggak mateng. Gue lumayan kepo apakah egg roll yang tadi doang yang enggak mateng atau semuanya egg roll enggak mateng. Kalian lihat ya. Yang ini mateng. Egg roll kedua. Mateng. Egg roll ketiga. Matang. Egg roll keempat. Gak matang. Bisa gitu ya? Gue makan doang, udah kayak mau judi gue. Ada yang matang, ada yang gak matang. Jadi untuk review tadi bisa benar dan bisa salah. Untung-untungan. Lanjut. Yang terakhir, ebi furai. Sekarang kita cobain ebi furainya. Ebi furai pertama. Sama. Ebi furai itu emang kebanyakan tepung ya? Gue ngerasa kebanyakan tepung ini di mulut gue nih. Jadi ini gue gak tahu kesimpulannya ini ebi furai apa tepung. Oke. Itu dia tadi reviewnya. Langsung kita lanjut ke restoran kedua. Pelayanan sungguh buruk, kasir maksa nawarin menu, paket menu gak ready. Katanya mie-nya gak enak, mie-nya gak mateng, kayak mie instan. Yang enak apa mas? Kalau ramen, yang rekomen? Yang gak pedes, sama yang pedesnya. Ramen nya apa aja? Boleh deh ramen. Enggak mas, enggak om. Ada katsu-katsuan gak? Katsunya doang? Kalau katsunya doang, paling katsu doang. Enggak, chicken katsu. Nah, chicken katsu kita belum ada. Oh, katsu harus paket? Iya. Enggak deh, katsunya enggak usah. Nasi apa yang enak? Sebenarnya kita bikin udon gak? Rice ball ada gak? Rice ball. Ya, boleh deh. Satu. Ada coba paket? Enggak. Paket sudah dengan minuman dan tempura? Enggak usah. Kira-kiranya satu, udonnya satu ya? Iya, dah. Oke, okay. Thank you. Gua udah pesan 2 menu. Yang pertama menu ramen. Dan yang kedua menu rice ball. Dan ada bad review katanya nggak dikasih stroke. Kalau untuk stroke tadi gue dikasih. Dan bad review masih nggak valid. Dan untuk bad review yang katanya dipaksa upgrade ke paket,
Iya, gua tadi mungkin ada ditawarin sekitar 3 kali lah untuk upgrade paket, sementara gua udah menolak awalnya gitu loh. Menurut gua juga sebenarnya enggak ada masalah, karena mau dimanapun lu pasti mereka ada upsell gitu lah ya kan, dan which itu enggak masalah buat gua. Ya mungkin itu menurut yang bad reviewer, ya udah gitu kan. Terus yang katanya pelayanannya ada bad attitude, seperti lu lihat percakapan tadi, gua ngomong thank you dibales, gua nanya apa yang gua pengen pesan dibales gitu-gitu. So far sih masih aman sih menurut gua, jadi masih enggak valid dari bad reviewnya. Disclaimer, karena packagingnya tadi ada logo brandnya, jadi kita ganti ke mangkok mie ayam aja. Ini menu pertama, ramen. Kita mulai, katanya mie-nya kayak mie instan. Coba ya. Iya lagi, bener-bener mirip mie instan. Kematangan malahan. Ada yang bilang kematangan. Teksturnya iya, mie instan. Bukan kayak ramen dia rasanya. Oke, sekarang gue cobain kuahnya. Enggak sih, kuahnya gue gak ngerasa hambar sih, ada rasa sih. Enak ini. Gue lumayan gak setuju tuh, kuahnya menurut gue masih bisa dimakan. Tapi kalau mie-nya rasa mie instan ya. Dengan harga 40 ribu sih, untuk menu kayak gini, lumayan overpriced sih. Dagingnya cuma dapat 2, telur 1, mie, nori, sama sayur-sayuran, dan jagung. Kita coba dagingnya ya. Agak keras, tapi masih enak. Dan untuk rice bowl-nya, gue gak tahu ya, ini nasinya kebanyakan gak sih sebenarnya? Menurut lu kebanyakan gak nasinya? Enggak ya, karena di mangkok jadi kayak banyak banget gitu ya. Untuk harga segini, dagingnya menurut gua lumayan banyak. Tapi karena tadi posisinya kebalik, jadi kayak isinya sebenarnya di bawah semua nih. Telurnya di bawah. Emang sebenarnya kalau dari perawakan sebelumnya itu menarik, cuman emang kebalik aja. Oke, kita coba nasinya dulu. Makan, makan, makan. Enaknya nasinya? Nasinya masih oke lah. Nasi standar lah. Daging, kita coba dagingnya. Jujur masih ada amisnya sih, gak yang matang banget sih. Keras kan? Gak sih, kalau keras. Daging ini biasanya emang rada amis gitu? Iya. Berarti masih oke kan? Komennya rasanya biasa aja tapi harga overpriced. Kalau menurut gua, harga sekitar 30 ribuan. Untuk segini sih, gua gak ngerasa overpriced sih. Dagingnya banyak, nasinya banyak, ada telurnya juga. Gua gak setuju sama komennya, kalau emang menurut lu ini kemahalan, ya mending lu bikin sendiri. Jadi lu gak boleh sembarangan ngomong overpriced. Lu harus lihat ininya juga. Ini banyak loh, dagingnya banyak loh ini. Ada nasinya, ada telurnya. Jadi gua gak setuju sama bad review yang itu. Sumpah rasanya kacau banget. Enggak sih, menurut gua rasanya gak kacau sih. Gak yang bad banget gitu maksud gua. Masih oke lah. Masih bisa diterima. Jadi kesimpulannya menurut gua mungkin emang restonya ini lagi apa saja kali ya. Jadi dapat bad review kayak gitu dan lagi mungkin miss moment. Tapi menurut gua ada yang valid, ada yang gak valid dari bad review tadi. Dan kita udah kelar videonya. Jadi menurut gua di restoran pertama gua lumayan setuju dengan bad review yang ada. Kayak suasananya mencekam, pelayanannya buruk. Ya, tapi disclaimer ini cuman bagian dari POV gua doang. Beda-beda lah ya, beda-beda pendapat. Poin kedua, dari segi harga paket dengan harga sekitar 30 ribuan sampai 40 ribuan lumayan gak worth it karena dagingnya dikit, amis, kayak ada lendir-lendirnya gitu. Yang ketiga, egg rollnya di paket tersebut hambar dan gak mateng. Yang keempat, itu di bagian ebi furi. Bisa dimakan, cuman kayak tepung doang. Lebih banyak tepung daripada udangnya sendiri. Bahkan udangnya itu juga gak kerasa. Poin selanjutnya untuk restoran pertama, di bagian egg rollnya sendiri dengan harga menurut gua 20 ribu sampai 30 ribuan masih cukup gak worth it. Apa mungkin gue yang kurang hoki? Ada yang matang, ada yang gak matang. Untuk bagian ebi furi, di ebi furi yang terakhir menurut gue masih overpriced. Ada 3 atau 4 gitu isinya, masih sama, tepung lebih banyak daripada udangnya. Overall dari paket ebi furi sama egg roll, 3-3 nya overpriced, ada yang matang, banyak poin yang gak matangnya. Untuk restoran kedua yang katanya dengan review pelayanan yang gak ramah, maksa, yang gue rasakan sebagai experience-nya emang gak masalah sebenarnya kalau dari suatu brand untuk upsell. Emang ada 3 kali penawaran untuk mau upgrade paket gak, mau upgrade paket gak. Dan pengulangannya 3 kali gitu kan. Kayak gue ngerasanya kalau emang gue udah gak mau sekali, ya jangan ditawarin lagi gitu kan. Ada tadi poin di mana gue pesen katsu terus gak ready. Tapi kalau paket ada. Nah itu gue bingung tuh gimana tuh maksudnya tuh. Yang selanjutnya dari harga 2 makanan yang gue pesen, ramen. Kata review kalau mie-nya itu kayak mie instan. Ya, tapi kuahnya hambar, enggak juga. Dagingnya dikit, dagingnya cuma 2 potong kalau nggak salah ya. Sama agak sedikit overpriced untuk dari ramennya. Rice bowl, sebelum gue pindahin ke mangkok, gue ngeliat visualnya rice bowl-nya ya masih oke-oke aja sebenarnya. Ada review yang bilang kalau rice bowl ini overpriced. Menurut gue, enggak, nasinya banyak, dagingnya lumayan banyak, masih worth it menurut gue. Tapi kalau dari ramen,
Iya, sedikit overpriced. Kalau untuk restoran pertama, menurut gua kalau dari rating yang masih bisa dimakan Ebi Furi. Yang kedua, Egg Roll karena masih gacha. Yang ketiga, baru paket. Yang paket, udahlah. Udah, itu skip banget sih yang paket. Untuk restoran kedua, untuk makanan, gua akan lebih memilih makan rice bowl daripada ramen. Biarpun gua lumayan pecinta ramen, tapi kalau dari segi price, gitu-gitu ya, gua akan lebih memilih ramen. Gua akan lebih memilih rice bowl. Yaudah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!